Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara informasi dari luar daerah Gorontalo. Komunitas Persaudaraan Muslimah di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar aksi peduli Palestina dengan menjual susu kurma buatan sendiri. 50% hasil penjualannya disisihkan untuk donasi korban perang di Palestina. Inilah aksi solidaritas yang ditunjukkan oleh para ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Persaudaraan Muslimah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Dengan membangun tenda depan Masjid Al-Munawar, Kelurahan Molino, Kecamatan Kota Mobagu Barat, mereka menawarkan susu almond crunchy buatan sendiri kepada warga. Separuh dari hasil penjualan rencananya akan didonasikan untuk membantu warga Palestina yang terdampak perang. Per botol susu almond crunchy dijual dengan harga Rp20.000. Hasil dana yang terkumpul rencananya akan langsung dikirimkan melalui rekening bank pusat. Aksi ini mendapat perhatian dari warga yang datang berbondong-bondong membeli susu tersebut. Menurut warga, selain memperoleh manfaat untuk kesehatan, ketika membeli susu ini warga juga bisa beramal. Sebagian warga sengaja datang hanya untuk berdonasi. Hari ini kami dari Persaudaraan Muslimah menjual susu kurma. Susu kurma itu ada dengan almondnya ya, jadi rasanya insya Allah enak. Kami menjual sekitar 200 botol, alhamdulillah ini tinggal sedikit. Untuk hasil penjualan itu kami jual hasilnya untuk Palestina. Jadi donasi untuk Palestina. Ada juga beberapa teman-teman yang langsung donasi tanpa membeli susu kurma, tapi langsung donasi ke Palestina. Untuk per botol berapa itu? Harganya Rp20.000. Aksi ini akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan, baik dijual secara langsung maupun secara online, yang diharapkan bisa membantu dan bermanfaat bagi warga Palestina. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara.